نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأما بعد، Hormati jawatan kuasa pimpinan takbir komplek pendidikan Islam Bangi, khususnya tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, tamunya saya ingin memaklumkan bahawa bagi pihak jawatan kuasa takbir Kompleks Pendidikan Islam Bangi memohon kemaafan kerana kita sepatutnya pagi ini kita jemput Dr. Nizam Kadir, Ustaz Dr. Nizam Kadir, untuk menyampaikan kuliah duha bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi di beliau maklumkan kepada saya malam hari tadi tidak dapat hadir bersama dengan kita kerana beliau terlibat dengan muzakarah tabung haji. Beliau salah seorang panel muzakarah tabung haji dan hari ini kebetulan ada program tersebut yang sebenarnya kita dah confirm dengan beliau sejak 2 bulan yang lepas. Tapi itulah tuan-tuan, masalahnya bila ustaz jemput ustaz ni, bila dia tak boleh datang ceramah, dia mudah je entahlah syekh ganti. Inilah masalahnya tuan-tuan sekalian. Mungkin akan datang kena orang lain lah jemput, dia kena ustaz lagi lah jemput. Kan, dia cukup mudah nak quiz untuk ganti dia kan. Ini masalah. Jadi untuk tidak mau menghampakan agar kuliah Tuhan kita dapat diteruskan pada pagi ini, dan saya sebenarnya juga memanglah saat-saat akhir nak cari pengganti memang susah lah. Jadi saya tak apalah jadi bapa sanggup lah meneruskan kuliah pada pagi ini. InsyaAllah kita akan terus sambung. Kalau tuan-tuan masih ingat, dalam kuliah yang lepas, dalam juga siri waktu tu ganti, kebetulan ganti semualah, ganti Ustaz Yusaini. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu tu sepatutnya Ustaz Yusaini kita jemput bulan 11 ke, tapi dia tak boleh hadir juga bulan 11. Bila anak dia meninggal pada ketika itu, dia hadir minggu lepas kan bersama dengan kita. Jadi kuliah pada waktu itu saya ada membincangkan dengan tuan-tuan berkaitan dengan fiqh pengurusan ibadah pesakit. Kita dah bincang dari segi konsepnya menggunakan kaedah fiqh maisir dalam fiqh, kaedah-kaedah yang mudah dalam pengurusan ibadah pesakit berdasarkan kepada panduan ataupun suatu buku yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, yang saya kira ada dari kalangan yang hadir bersama dengan kita, ada yang berkhidmat di JAKIM dan
berusaha untuk mendapatkan buku. Saya tak pasti semua orang ada dapat salinan kopi buku itu ataupun tidak, tetapi saya yakin sebahagian besar dia ada dapat buku itu dan cukup bermanfaat. Dan inilah panduan yang kita guna pakai dalam perbincangan pengurusan ibadah pesakit. Dan saya pun sebenarnya beberapa kali terlibat dalam bengkel muzakarah yang dijemput oleh pihak yatim dalam membincangkan tentang pengurusan ibadah pesakit ini. Dan juga saya pun terlibat dilantik, dijemput untuk membuat latihan ataupun bengkel kepada doktor-doktor dan juga jururawat di hospital, rangkaian hospital KPJ. Jadi saya kira ada pentingnya juga untuk saya teruskan perbincangan ini agar sama-sama kita dapat memahami kaedah dalam pengurusan ibadah pesakit yang dapat menjadi panduan kepada kita semua. Walaupun barangkali kita tidak tahu bagaimana yang saya sebut sebelum ni, soal sakit ini soal rezeki daripada Allah. Mungkin hari ini kita sakit, esok mungkin hari ini kita sihat, tapi kita tidak tahu esok, lusa dan seterusnya. Barangkali kita ditakdirkan oleh Allah diuji dengan sakit dan sebagainya, maka bagaimana dalam keadaan situasi yang begitu untuk kita meneruskan melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya ibadah harian kita iaitu solat kita. Walaupun kita tidak sakit, bagaimana yang saya sebutkan dahulu, barangkali kita diuji dengan ibu bapa yang di sana, barangkali ada di kalangan kita yang ibu bapa uzur sakit, dan sepatutnya memang menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga mereka. Dan kewajipan yang paling utama dalam kita menjaga mereka bukan sekadar untuk memberi makan kepada mereka dan berubat kepada mereka, tetapi yang paling utama juga untuk memastikan mereka dalam keadaan begitu sekalipun dapat meneruskan melakukan ibadah, tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang saya kira pentingnya untuk sama-sama kita faham, sama-sama kita pelajari agar ianya dapat menjadi panduan dan apa ni, garis panduan dalam kehidupan kita. Bagaimana yang saya sebut pada tuan-tuan sekalian sebelum ni, memang ada banyak dikeluarkan buku-buku berkaitan dengan solat pesakit ataupun pengurusan ibadah pesakit. Hatta yatim sekalipun dikeluarkan buku sebelum ni, tetapi lebih cenderung bergantung sepenuhnya dalam fiqh Asy-Syafi'i, fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang kadangkala bila kita buat muzakarah balik, kita lihat ada beberapa pandangan-pandangan dalam fiqh Asy-Syafi'i ini, khususnya dalam pengurusan ibadah pesakit ini, agak terlalu sukar untuk diimplementkan, untuk nak dilaksanakan. Sebab itu kadang-kadang kala menjadi suatu kesukaran bila orang yang berada dalam keadaan uzur atau bila orang yang berada dalam keadaan sakit dengan pandangan ijtihad dalam fiqh Syafi'i itu, dalam mereka nak melaksanakan ibadah kadang kala menjadi kesukaran kepada mereka. Sebab itu kita bincang balik semula, kita lihat pandangan daripada pelbagai ulama, daripada pelbagai pandangan dalam mazhab, dan kita cuba mengambil pandangan-pandangan yang agak mudah dan praktikal, realistik untuk nak dilaksanakan, khususnya bagi mereka yang berada dalam keuzuran-keuzuran tertentu, dalam arti kata dalam situasi yang sakit itu. Maka timbullah apa yang kita katakan sebagai fiqh taisir, fiqh yang mudah, kaedah-kaedah yang mudah, yang mengambil kira talfiq mazhab, merentasi mazhab, yang mengambil kira pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain, yang kita ambil yang pandangan-pandangan yang muktabar, pandangan-pandangan yang ada hujahnya, yang boleh kita guna pakai walaupun kita tidak bergantung sepenuhnya dalam pandangan fiqh dalam mazhab Syafi'i.
Sebab itu yakin keluar cetakan yang terbaru, bagaimana yang diedarkan pada tuan-tuan oleh salah seorang apa ni kakak kita baru ni yang bawa, itu berdasarkan mengambil kira fiqh taisir, fiqh kaedah-kaedah yang mudah dalam pelaksanaan pengurusan ibadah pesakit ketika kita berada dalam situasi yang begitu. Jadi itu secara pengenalannya tentang pilihan, insyaAllah sebahagian besarnya kita dah pun pengenalannya kita dah bincang. Jadi pagi ini saya nak teruskan tentang sebenarnya bagaimana yang saya sebut dahulu, keseluruhan modul ini mengambil masa 4 jam. Satu jam berkaitan dengan pengenalan tentang kaedah fiqh taisir dan juga konsep sakit dalam Islam itu. Yang kedua, panduan untuk bersuci. Yang ketiga, kaedah melakukan solat ketika kita sakit. Dan yang keempat, jamak, konsep solat jamak ketika kita berada dalam keadaan sakit. Kita dah selesai yang pertama dahulu, dari segi pengenalannya, dari segi konsep sakitnya dalam Islam. InsyaAllah pagi ini kita, kalau sempat, kita habiskan tentang kaedah pengurusan apa ni bersuci khusus bagi orang yang sakit, insyaAllah. Jadi seperti biasa tuan-tuan, kalau ada soalan, sekarang ni banyak orang suka tanya melalui WhatsApp kan, jadi tuan-tuan bolehlah tanya sekiranya ada kemuskilan timbul daripada apa yang akan kita bincangkan nanti. Jadi tuan-tuan boleh ajukan soalan pada nombor saya lah, 013-269-1716. Ini semua kita dah bincang. Kita nak tengok ini tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, walau dalam keadaan macam mana sekalipun, tuntutan solat tetap menjadi kewajipan kepada kita. Dan solatlah merupakan ibadah yang paling besar dan ibadah yang paling awal yang akan disoal, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Settle tentang solat, barulah akan diperincikan dengan kewajipan ataupun tuntutan-tuntutan ibadat yang lain. Tetapi kalau solat kita bermasalah, maka kita amalan-amalan yang lain juga akan tersangkut. Sebab itu dalam bab solat ni kita kena jaga betul-betul, dan tidak semestinya dalam keadaan kita sihat sahaja kita perlu solat. Hatta dalam keadaan kita sakit sekalipun, selagi nyawa di kandung badan, maka selagi itulah tuntutan kewajipan solat kita tetap mesti kita laksanakan. Jadi dalam kita nak melakukan solat ini, perkara yang paling utama kita, syarat untuk sah solat kita ialah bersuci. Jadi dalam keadaan biasa mungkin tak ada masalah. Itu pun kadang-kala tuan-tuan tengok orang hari ini, kalau tuan-tuan buat pemerhatian tengok orang ambil wuduk, saya rasalah, sebab saya pun rajin duk perhati, duk tengok hak iman kita boleh tegur, kita tegur lah. Kan, tak berapa kita tak berapa nak kenal lagi, nak tegur pun kita risau juga kan, dia penyepak kan nanti. Kan, anak-anak pelajar, anak murid kita, hak yang tak kena kita tegur. Tapi tuan-tuan tengoklah, boleh buat pemerhatian. 10 orang ambil wuduk, berapa orang yang sempurna. Kan, ada tuan-tuan ramai. Kan, basuh tangan lebih kurang. Kan, dia kira main wuduk ekspres je. Sebab itu pernah berlaku kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ini bab lebih kepada hikmah dalam kita nak menegur. Kan, suatu hari Hasan dan Husin ni, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dia tengok seorang lelaki tu ambil wuduk tak sempurna. Tak betul-betul teliti. Jadi dia pun fikir macam mana dia nak tegur pak cik ni. Sebab pak cik ni lebih berumur daripada dia. Kan, kalau tegur direct kan kena penampar. Aku lebih awal makan garam dulu daripada hang. Sebab tu aku darah tinggi dia. Kan? Ni ego lah kan. Jadi
Hasan dan Husin ni fikir bagaimana cara yang terbaik untuk nak tegur pakcik ni. Akhirnya dia pun berpakat dengan adik dia, Hasan dan Husin. Dia kata, apa kata kalau kita pergi jumpa pakcik ni waktu dia nak ambil wuduk, kita buat-buat berlakon pertandingan ambil wuduk siapa yang paling terbaik. Kan? Jadi dia pun pakat dengan adik dia. Pergilah. Time pakcik tu datang nak ambil wuduk, dia pun pergi kat pakcik tu. Dia kata, pakcik, pakcik boleh tak? Kami ni budak baru belajar, baru nak ambil wuduk. Bolehlah pakcik tolong jadi hakim. Tengok antara kami ni siapa yang paling terbaik ambil wuduk. Pakcik tu kata tak ada masalah. Kan? Dia pun ambil lah, tunjuk contoh ambil wuduk macam mana yang paling sempurna. Secara tak langsung bila dia tunjuk cara ambil wuduk yang tak sempurna, yang sempurna itu, memberi pengajaran kepada pakcik itu bahawa selama ni dia mengambil wuduk yang tidak sempurna. Pakcik tu kata ni macam nak berliah pun. Kan? Jadi itu realitinya tuan-tuan sekalian. Jadi begitulah juga kita hari ini. Tuan-tuan boleh perhatilah dalam orang yang sihat sekalipun, lebih-lebih lagi orang yang sakit. Kan? Sebab itu apa yang kita nak fokus pada pagi ini lebih kepada orang yang berada dalam keadaan keuzuran, orang yang sakit. Hak sihat tu lain cerita lah. Ini lebih kepada orang yang sakit. Jadi dalam panduan bersuci, bagi orang yang berada dalam keadaan sakit ini, pertama kita fokus kepada menyuci najis yang ada kepada kemaluan. Ini yang paling utama, sebab kemaluanlah tempat mengeluarkan najis utama daripada badan kita. Maka sudah semestinya kita menjadi kewajipan kita untuk membersihkan tempat tersebut sebersih-bersihnya. Jangan kita menjadi golongan yang akan diazab di dalam neraka. Jangan kita menjadi golongan yang akan diazab di dalam kubur sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Antara salah satu golongan yang akan diazab dalam kubur, salah satunya punca orang yang tidak membersihkan kemaluannya betul-betul ketika dia membuang air kecil. Jadi Islam ni tuan-tuan, indahnya Islam ni sampai begitu. Dia ajar sampai cara bagaimana nak membersihkan kemaluan kita sewaktu kita membuang air kecil. Kan? Sebab kata Nabi, antara orang yang akan diazab dalam kubur ialah orang yang tidak betul-betul menyucikan kemaluan dia sewaktu dia membuang air kecil. Kan? Ada cara kaedahnya. Jangan biar menitik kena baju dan pakai apa ni sebagainya, kemudian kita baju tersebut solat, buat solat dan sebagainya. Itu kita kena perhalusi dan kita teliti betul-betul perhatian. Jadi dalam menyucikan najis pada kemaluan ini, sebaiknya yang dituntut dalam kita nak menyucikan najis kepada kemaluan ini ialah dengan menggunakan air, jika kita mampu berbuat demikian. Dan menggunakan air ini tuan-tuan sekalian ialah mesti dalam keadaan air itu yang mengalir, barulah dikira kita menyuci najis yang ada pada kemaluan itu. Kalau air yang tidak mengalir, rasa dia ada air tapi tak mengalir, maka tidak dikira menyucikan najis pada kemaluan kita. Itu kalau kita mampu, boleh guna air. Kan? Boleh guna air, maka yang terbaiknya, yang dituntutnya ialah mesti menggunakan air. Tetapi bila orang yang berada dalam keadaan uzur, kan, barangkali nak berjalan pun tak boleh, terlantar atas katil dan sebagainya, tiap-tiap kali nak pergi, nak buang air, nak kena angkat pergi tandas, susahlah. Kalau ramai pembantu tak apalah. Kan? Kalau tak ada pembantu, ada kita duduk dengan isteri kita, isteri kita pun tak berapa sihat, anak-anak jauh belakang, macam mana nak buat? Kan? Ini timbul masalah. Tetapi kalau tidak mampu untuk menggunakan air,
ataupun tidak mahu menggunakannya, maka pesakit bolehlah menggunakan bahan-bahan yang lain yang disebut sebagai bahan istinja, ataupun kita menggunakan kaedah istinja. Istinja juga membersihkan, dari sudut hukumnya dapat membersihkan najis pada kemaluan kita. Tetapi dalam kita nak menggunakan istinja itu, mestilah bahan yang kita guna itu menepati bahan istinja. Dan apa dia bahan yang menepati bahan istinja itu? Ialah satu bahan yang suci, yang bersih. Satu bahan yang kering. Kalau lembab tak boleh, kalau basah tak boleh. Dan satu bahan yang kesan, dan bukanlah suatu yang ada kehormatan padanya, seperti makanan ataupun kalau kertas, kertas daripada ada tulisan ayat Al-Quran dan sebagainya. Itu tak boleh. Kertas boleh, sebab dia kering, dia kesan, dia suci. Tapi kalau pada kertas itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, hadis Nabi, maka ia dianggap satu kertas yang suci, satu bahan yang suci, maka kita tak boleh gunakan dia untuk istinja. Maka boleh. Selain daripada itu, boleh. Ataupun benda-benda yang dihormati, makanan. Walaupun kita dah tak nak makan dah, tapi dia tetap satu benda yang dihormati. Biskut kering, Cik Mat, jangan buat istinja. Ramai sangat orang pakat bawa biskut kering darah kita, ambil biskut kering buat istinja. Jangan, tak boleh. Sebab dia makanan, dia benda yang dihormati. Jadi kalau tak boleh kena air dalam keadaan tertentu, ataupun kita tak nak guna air, tak ada masalah, istinja tetap sah. Dua keadaan ini tidak semestinya tidak ada air untuk bau kita nak istinja. Ada air pun, kalau kita tak nak guna air, kita nak istinja pun tak apa, tak ada masalah. Dan yang lebih afdal, kita istinja dahulu, kemudian kita bilas dengan air. Itu paling top, paling afdal. Tapi salah satu daripada dua ni sudah memadai untuk kita membersihkan najis pada kemaluan kita. Jadi bagi orang yang berada dalam keadaan uzur, sukar untuk nak menggunakan air, maka salah satu caranya dia boleh guna kaedah istinja. Cuma yang tak bolehnya, tuan-tuan sekalian, yang selalu saya sebut, saya tak pastilah pertemuan yang lepas dia pernah sebut ataupun tidak, kita tak boleh guna wet tissue, tisu basah, untuk tujuan nak membersihkan najis pada kemaluan kita. Kenapa? Sebab hari ni banyak orang pakai guna tisu basah ni. Utamanya orang perempuan, dalam beg dia dah standby dah tisu basah. Anak-anak kecil pakai tisu basah. Dari sudut hukumnya, tisu kita membersihkan najis menggunakan tisu basah sahaja, tanpa kita bilas dengan air, hukumnya tidak menyucikan, tidak bersih. Bersih mungkin bersih, sebab kita rasa yakin, kita selesa. Orang Melayu ni dia kok mana pun dia nak kena air juga, boleh rasa-rasa ada air pun dah kira okey lah. Tapi dari sudut hukumnya tidak menyucikan. Kenapa? Satunya, wet tissue ni dia tidak menepati syarat bahan istinja, dan dia juga tidak menepati syarat air. Sebab kalau nak guna air, mesti air yang mengalir. Dalam wet tissue tidak ada istilah air yang mengalir, cuma kita rasa basah-basah saja, tak memadai. Kalau kita nak guna wet tissue sebagai kaedah istinja, tidak sah, sebab bahan istinja mestilah yang kering. Suci memanglah suci, tisu yang suci, tapi dari segi sudut kering, dia tidak kering, dia basah. Jadi jangan guna tisu basah dalam kita nak membersihkan najis yang ada pada kemaluan kita. Banyak berlaku, utamanya waktu tak ada air.
kan, tandas tak ada air, kan, ataupun kita pergi travel ke negara-negara yang tandas tak ada air, kan, terutamanya di negara-negara Europe, negara-negara barat, tandas mereka kebanyakan tak ada paip air. Sebab tu tandas dia kering, kan, dia hanya sediakan tisu. Kita, tak boleh lah ustaz, bukan pakai main calit dengan tisu kot ustaz, macam Cina ni, kan, ramai yang duk kata macam tu. Tapi sebenarnya dari sudut hukum, dengan tisu tu sudah pun memadai, sudah pun dianggap sebagai suci, dari sudut hukumnya, tak ada masalah. Cuma nak puan, kan, tak payahlah orang Melayu ni, kan, boleh nak guna wet tissue juga, istinjak dengan tissue dahulu, kan, lepas tu baru bilas dengan wet tissue, baru tak apa. Tapi kalau kita mula dengan wet tissue dahulu, dia bukan menyucikan, tapi sebenarnya dia akan lebih merebakkan kawasan najis yang ada pada kemaluan kita. Kerana najis sifatnya basah, kan, lemak. Kita guna tisu yang lemak, maka bila kita sapu tu, dia akan melembapkan lagi, merebakkan lagi kawasan-kawasan najis yang ada pada kemaluan kita. Macam kita bersih air kencing anak-anak kita lah, tuan-tuan. Anak kita kencing kat lantai, macam mana cara tuan-tuan bersih? Kalau tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan kencing kat lantai, tuan-tuan pergi pakai jurus air, kan, dia bukan membersihkan sebenarnya, dia akan merebakkan lagi kawasan najis itu. Air kencing bercampur dengan air tuan-tuan menjadi air najis, maka makin besarlah ruang kawasan najis itu. Apa yang sepatut tuan-tuan buat, tuan-tuan pergi lap dulu, kan, lap dulu air kencing tu bagi kering, kemudian baru bilas air yang bersih atas bekas kawasan air kencing itu, baru lap dengan kain yang lain, kain yang bersih, barulah akan sempurna tuan-tuan mencuci air kencing tersebut. Ini apa ramai kadang-kadang tak berapa tahu, dia pakai main jurus macam tu. Ini kena hati-hati. Puncanya sebab kita tak belajar, kan? Termasuklah dalam perkara pakai wet tissue, kan? Jadi lepas ni jangan pakai. Boleh nak pakai wet tissue tu, tak ada masalah. Tapi dari sudut hukumnya, guna tisu yang kering, tak ada masalah. Dia sediakan tisu, gunakan kemudahan yang sedia ada itu, tak ada masalah. Cuma ada beberapa syarat lah dalam kita nak membersihkan najis pada kemaluan menggunakan kaedah istinja ini. Dia di sana diletakkan ada beberapa syarat. Pertamanya, hendaklah dia bersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Maknanya selepas kita buang air kecil, buang air besar, maka kita kena segera untuk membersihkannya. Kalau nak guna istinja, nak guna tisu ke, nak guna ketul batu ke, maka kena buat segera. Jangan tunggu sampai najis itu kering. Kalau najis itu dah kering, maka tak boleh lagi kita menggunakan kaedah istinja ataupun bahan-bahan tadi untuk kita nak membersihkan najis kita. Kan, lepas-lepas kencing, lepas-lepas berak, dia isap rokok dulu habis batang. Tak boleh lah. Lelatu juga kena bersihkan. Barulah memadai. Barulah akan dikira suci. Kalau dah kering, maka tidak ada cara yang lain. Mesti kita kena dapatkan air juga untuk kita nak membersihkan kemaluan kita. Dan yang kedua, hendaklah dibersihkan sekurang-kurangnya 3 kali. Paling minima. Dan jika ia boleh dibersihkan dengan kadar tersebut, dan jika tidak bersih dengan kadar itu, maka boleh diulang lagi, ditambah lagi, sehinggalah dianggap ataupun kita rasa bersih. Maknanya minima 3 kali. Maknanya kena guna 3 lai tisu lah paling kurang. Pertama lah kanan, kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, kemudian bilas balik 3 kali. Kalau kita dah rasa yakin bersih, memadai paling kurang 3 kali. Kalau rasa masih belum sempurna atau belum yakin bersih, tambah lagi 4, 5, 6 sampailah bersih, tak ada masalah. Tapi paling kurang 3 kali, itu syarat dia.
dan kemudian najis yang keluar daripada dubur hendaklah tidak melampaui bahagian yang tercantum di antara dua belah punggung seseorang ketika berdiri, manakala yang keluar daripada kubur hendaklah tidak melampaui kepala zakar bagi seorang lelaki dan tidak meleleh dari tempat keluarnya ke bahagian lain bagi seorang perempuan. Dan jika najis tersebut melampaui bahagian tersebut, hendaklah dibasuh dengan air. Maknanya, kes-kes biasa sahaja, tuan-tuan sekalian. Ha, kalau yang special case, yang berterabur tu, memang tak boleh lah. Kok mana, mesti kena dapat air juga. Ini yang special, maknanya yang kes normal, yang biasa, yang najisnya tidak melampaui daripada had yang telah ditetapkan. Kalau berterabur, meleleh habis itu, itu tak boleh. Mesti kena pakai tuan-tuan air juga. Ini dalam keadaan kita menyuci najis pada kemala. Jadi inilah kita lihat yang praktikalnya tuan-tuan. Terutamanya bagi pesakit-pesakit yang terlantar di atas katil, di atas tilam, yang sukar untuk kita bawa dan gerakkan dia ke bilik air, tandas dan sebagainya, maka kemudahan yang kita boleh guna ialah kita menggunakan kaedah istinja. Kan, istinja dulu dia. Lepas tu nak bilas dengan air, bilaslah. Kalau tak nak bilas dengan air pun sudah memadai dari sudut hakim hukumnya. Ataupun nak bagi rasa puas nak bilas dengan tisu basah lepas tu pun tak ada masalah. Dari sudut hukum sudah dianggap sebagai suci. Jangan terus dia dah kencing, dia dah berak, kita terus ambil tisu basah, terus pergi lap. Sebenarnya dari sudut hukum tidak menyucikan. Ini kita perlu kena jelas. Kemudian itu kita bincang dari sudut najis yang ada pada kemaluan. Kan? Yang keduanya, menyucikan najis bukan pada kemaluan. Seperti najis yang terkena pada tubuh badan yang lain. Kan? Kadang-kadang kita jaga orang yang stroke. Kan, dia tak boleh nak bergerak. Kadang-kadang berak dah lama. Kan, lekat kat belakang dan sebagainya. Kan, ataupun kadang-kadang muntah dan sebagainya. Kena baju, kena badan dan sebagainya. Dalam keadaan penggerakan yang terbatas, bagaimana kita nak bersihkan dalam keadaan yang macam ini? Jadi yang pertama, bahagian yang terkena najis hendaklah disucikan dengan air dan tidak memadai jika hanya dilap begitu sahaja. Dalam soal najis kena kepada anggota tubuh kita, tidak ada istilah istinja. Istinja ialah pada najis yang ada pada kemaluan kita sahaja. Tetapi pada anggota tubuh yang lain, tidak boleh menggunakan kaedah istinja. Jadi bagaimana caranya? Mau tidak mau kita kena bersihkan najis itu sekadar kemampuan yang kita boleh bersihkan. Kemudian kita kena bilaskan dengan air dan kita cucikan dengan kain yang bersih ataupun bahan yang bersih, tisu yang bersih, barulah akan dikira sebagai dapat menyucikan najis yang ada pada tubuh badan kita. Jadi itu kaedahnya. Saya faham, kadang-kadang kita jaga orang yang yang tak boleh bergerak, tubuh dia terlantar, tak lantai, cukup sukar kadang-kadang kita nak bersihkan dia. Sebab itu saya pernah cadangkan dahulu tuan-tuan, yang paling praktikal kita guna spray. Kan, lepas kita dah bersihkan dulu, kan, buangkan, nak pakai wet tissue ke apa ke tak apa, kan, nak, supaya nak mudahkan keluar najis tu. Last kali kita bilaskan pakai spray. Bila spray, ada air yang mengalir. Kemudian kita cuci dengan kain yang bersih, barulah akan dikira kita suci daripada hadas. Tetapi jika kita tidak mampu atau tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat, dan najis yang ada perlu dibersihkan dan dikurangkan kuantitinya sekadar yang kemampu, sekadar yang termampu, dan setelah itu sucikan diri daripada hadas dan tunaikan solat fardu sahaja sebagai menghormati waktu. Solat ini perlu diqadha kembali setelah pulih menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i.
Ini yang kita kata pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mana-mana salat yang kita kerjakan tanpa ada kesempurnaan wudu, ataupun yang di sana masih ada najis-najis yang kita yakin yang ada bergantung pada tubuh kita, maka solat yang begitu pada pandangan dalam mazhab Syafi'i hanya kita mengharuskan solat, dan bila kita kembali sihat seperti sedia kala, kita kena ulang balik solat itu, ataupun dalam istilah yang disebut sebagai qadha solat. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kadang-kadang kala kita melihat balik pandangan ini, kalau orang yang sakit 3-4 hari, minggu 2 barangkali tak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau orang yang sakit lama, bertahun-tahun sakit, dan nak menggunakan kaedah untuk qadha balik bila dia sihat? Sebab itu ada pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain. Pandangan yang mazhab yang lain yang agak ringan, yang agak mudah, dan yang kita rasa inilah yang praktikal untuk kita implementkan. Antaranya dalam pandangan mazhab Hambali mengatakan tak perlu kita ulang balik solat. Sudah memadai solat pada ketika itu, dengan syarat kita berusaha sekadar kemampuan kita untuk nak menghilangkan najis itu, dan kita mengambil wudu sekadar kemampuan yang kita boleh ambil wudu, dan sudah memadai solat kita. Jadi dua-dua pandangan ini betul terpulang. Kalau tuan-tuan nak terus berpegang dengan pandangan dalam Syafi'i, tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kekuatan untuk ulang balik solat itu ketika sihat, silakan, tafadhal, tak ada masalah. Tetapi kalau nak ambil pandangan yang rasa lebih agak mudah dan ringan sedikit bila berada dalam situasi begitu, ya, ada pandangan dalam pandangan mazhab yang lain yang mengharuskan kita, membolehkan kita, dan tidak perlu untuk kita qadha balik walaupun kita berada dalam situasi yang begitu. Ini yang kita kata fiqh taysir, kaedah-kaedah yang memudahkan kita bila kita berada dalam situasi ini. Bukan kita nak ambil mudah dalam soal agama, tetapi situasi yang kita hadapi pada waktu itu, yang cukup sukar untuk kita nak buat seperti macam orang yang sempurna, maka apa salahnya ada pandangan-pandangan yang lebih ringan dan kita mengambil pakai pandangan-pandangan itu. Ini yang kita kata sebagai fiqh taysir. Kemudian pesakit yang tidak mampu untuk menghilangkan najis pada tubuh badan, maka bolehlah memilih untuk solat seperti biasa dengan kewujudan najis. Mengikut pandangan mazhab Maliki, solat yang dilakukan ini sah dan tidak perlu diulang. Ini yang kita sebut. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi ini yang kita cuba nak meraikan, nak mempelbagaikan pandangan, agar pandangan apa ni, petua-petua yang diberi, kaedah-kaedah yang diberi lebih mesra kepada orang sakit, dan lebih mudah untuk nak kita implement, kita laksanakan bila kita berada dalam situasi yang begitu. Kemudian cara bersuci daripada hadas besar bagi orang yang berada dalam keadaan hadas besar pula. Bagi orang yang berada dalam keadaan hadas besar, cara bersucinya ialah dengan mandi. Dengan kita menyampaikan air kepada seluruh anggota kita, barulah kita akan dikira terangkat hadas besar kita. Dan sekiranya kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan air kepada seluruh anggota kita, dengan erti kata kita mandi itu, maka boleh pada ketika itu kita bertayamum untuk mengangkat hadas besar kita dan bagi mengharuskan kita solat. Baik itu pesakit yang mampu mandi dan semua bahagian badannya boleh terkena air, hendaklah ia mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Dan jika tidak mampu untuk mandi kerana kesulitan untuk bergerak umpamanya, hendaklah ia bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat. Setelah itu dia solat, dan solat tidak perlu diulangkan.
Tetapi pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, solat yang menggunakan tayamum, bila dia dapat menggunakan kembali air, maka dia kena ulang balik solat tersebut. Ini kita mengambil kira pandangan-pandangan yang muda, maka tak perlu untuk diulang balik solat tersebut, sudah pun memadai. Tapi dengan syarat dia memang terbukti dia tak boleh kena air. Bukan saja-saja dia tak mau kena air, dia sakit kan, dan mendapat nasihat daripada pakar, doktor pakar, kalau kena air akan lebih memudaratkan sakit dia, penyakit dia. Kalau kena air akan menyebabkan penyakit yang dia hadapi ini akan lambat sembuh. Maka dalam keadaan itu diakui pandangan ataupun apa yang disebut oleh pakar tersebut, maka dia tak perlu untuk menggunakan air pada keseluruhannya, ataupun bahagian-bahagian yang dia boleh kena air kenakan, bahagian-bahagian yang tak boleh kena air dia tinggalkan, maka dia ganti dengan mengambil tayamum, sudah pun memadai. Dan kemudian yang kedua, pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh tubuh badan ataupun sebahagiannya, sebahagian besarnya, maka hendaklah bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat, dan setelah itu hendaklah solat, dan solat tidak perlu diulang. Sebab itu kita kata dalam pandangan agama ini, pandangan-pandangan dari pakar dalam bidang-bidang yang lain juga diambil kira dan dikira sebagai sumber untuk nak menentukan hukum. Agama tidak mengkesampingkan pakar-pakar dalam bidang yang lain. Mereka lebih arif dalam bidang mereka. Kan? Begitulah juga saya nak sebut pada tuan-tuan, satu ketika dahulu kita punya fatwa, kita mengatakan bahawa alkohol haram. Fatwa tahun 70-an. Tuan-tuan buka dalam kitab Jawi pun banyak sebut alkohol haram. Sebab kita mendefinisikan alkohol itu, arak itu alkohol, alkohol itu arak. Tetapi bila ada pandangan pakar yang datang memaklumkan kepada kita, menjelaskan kembali kepada kita bahawa bukan semua alkohol itu arak, kan? Dan memanglah dalam arak itu confirm akan ada alkohol, maka fatwa ataupun hukum berkaitan alkohol, kalau tuan-tuan lihat balik dalam fatwa tahun akhir 80-an, 90-an, tahun 2000 ni sudah pun berbeza. Sebelum kita selalu berpegang, oh minyak angin, minyak angin, minyak wangi. Nak beli minyak wangi, ada alkohol ke tak ada alkohol? Ada alkohol ni tak boleh bawa sembahyang, orang jual pun, oh ni minyak wangi tak ada alkohol. Mana nak pergi cari minyak wangi tak ada alkohol, tuan-tuan? Jadi pakar dalam bidang sains memaklumkan balik kepada kita, menjelaskan balik kepada kita bahawa tidak semestinya alkohol itu arak. Tetapi dalam proses untuk menghasilkan arak akan terhasilnya alkohol. Dan ada alkohol yang dihasilkan melalui, bukan melalui proses untuk menghasilkan arak. Dan dalam banyak keadaan hari ini, kita dah pun banyak makan alkohol ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan tapai? Daripada zaman dulu kan, nuri kahwin, confirm ada tapai. Yang paling banyak makan Tok Imam. Tok Imam kata alkohol haram. Kajian dibuat balik, tuan-tuan, dalam tapai tu. Sebenarnya ini pun sudah pun apa ni, dan kajian ini pun sebenarnya sudah pun orang kata apa, kalau ikut fatwa JAKIM, alkohol yang dibenarkan tidak boleh melebihi 0.5% dalam makanan. Tapi dalam kajian yang dibuat, saya baca dalam satu jurnal kajian awal tahun jurnal tahun bila 2011 pun tak silap, dalam tapai yang dibuat, dia buat kajian pada dua tapai. Satu tapai yang orang kampung buat yang balut dengan apa ni, daun pisang. Satu tapai yang mardi buat yang bubuh dalam tepawai.
Kan? Mardi tak pakai daun pisang lah. Dia pun terpawai terus kan. Kadar alkohol dalam tapai ni. Kan? Dalam tapai yang dibuat oleh orang kampung ni yang balut daun pisang ni, kadar dia selepas 2 hari di perang, kadar alkohol dalam tu 2%. Dan tapai yang dibuat oleh mardi yang dalam tepawai tu 3% lebih tinggi. Maknanya kita balun tapai tu, kita dah balun alkohol sekali tuan-tuan. Air. Bila tapai ni dia perang kan, dia pakai lagi proses penapaian, dia akan terhasil alkohol. Jadi tak tepatlah fatwa yang dikeluarkan oleh JAKIM yang menetapkan kadar piawaian alkohol dalam makanan mesti tidak melebihi 0.5%. Kalau nak teli balik dengan apa yang ada dalam tapai, adakah kita nak menghukumkan tapai haram? Tak boleh jual eh? Tak boleh hidang dah waktu kenuri. Sebenarnya kadar itu bergantung. Jadi kesimpulannya, alkohol yang dihasilkan bukan melalui proses untuk membuat agar, maka hukumnya haram untuk kita makan secara semula jadi, sebab dia barangkali beracun. Kalau kita makan directly alkohol tersebut, makan alkohol saja, tapi kalau dicampur dalam untuk tujuan keperluan proses makanan dan sebagainya, maka harus dan halal untuk kita guna pakai. Tak ada masalah. Hari ini dalam proses makanan kita pun banyak. Tuan-tuan buat apa ni, ibu-ibu buat kek. Esen vanila. Itu kadar alkohol yang tinggi. Kita duduk makan lama. Kan? Bila buat minyak wangi, kita ekstrak. Ekstrak daripada pokok kayu ke, daripada bunga-bunga ke. Bila proses ekstrak itu akan terhasil alkohol. Mana mungkin kita kata alkohol itu najis. Kan? Jadi bila pandangan-pandangan pakar diterang balik pada kita, bawa keluarlah hukum-hukum yang ada. Dan saya dipahamkan ada satu kilang yang menghasilkan alkohol. Bila saya baca jurnal ni, ada kilang tu dekat dengan kampung saya. Di Cuping. Boleh. Dia menggunakan sisa hempas apa ni, hempas tebu. Sebab di Cuping ada kilang gula untuk menghasilkan gula, kemudian dia ambil daripada hempas tebu tu, dia proses pula, dia buat penapaian dan sebagainya, menghasilkan apa ni, alkohol, dan alkohol ni dia supply kepada syarikat-syarikat yang buat proses makanan. Sebab sebahagian besar daripada syarikat memproses makanan ini memerlukan alkohol dalam pemprosesan makanan mereka. Ini barangkali orang sains lebih dia maklum. Tuan-tuan makan kordil, air perasa dicampur alkohol untuk memekatkan. Sebab itu antara fungsi alkohol. Tuan-tuan pergi hospital, luka, doktor nak cuci, dia guna alkohol untuk cuci luka tuan-tuan. Maka dalam keadaan yang macam ni, alkohol itu tidak haram. Alkohol yang haram ialah alkohol yang terkandung dalam arak. Itu confirm haram. Kalau terpercik kena baju, memang najis. Adapun dalam bentuk yang lain, dalam bahan yang lain, tak ada masalah. Pakailah minyak wangi yang macam mana. Tak ada masalah. Sebab tu saya kata, ada. Setelah kita dalam agama ni, menerima pakai pandangan-pandangan pakar untuk menentukan sumber itu. Kemudian pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air, sedangkan kecederaannya sedikit, maka hendaklah dia mandi dan membasuh bahagian yang dia boleh terkena air mengikut kemampuan. Selebihnya hendaklah disapu dengan air. Setelah itu solat, dan solatnya tidak perlu diulang. Tempat boleh kena air, mandi. Tempat yang tak boleh, kita balut dulu, jangan bagi kena air. Kan? Kalau boleh sapu air, sapu je. Kalau tak boleh kena air langsung, maka kita sempurnakan dengan tayamum. Itu kaedah.
Dan jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaannya sekiranya pesakit mandi, maka ketika itu hanya perlu bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan setelah itu solat, dan tidak perlu lagi untuk diulang solat yang betul-betul. Kalau tak boleh kena langsung pun tak ada masalah. Kan orang yang terbakar seluruh badan, kan macam mana nak suruh dia mandi? Kan? Maka dalam keadaan begitu, kalau tak boleh tayamum pun tak apa. Solatlah begitu. Itu yang kita kata dahulu, solat faqidut tahurain, solat tanpa ada tanpa bersuci. Maka dibolehkan. Itu keadaan. Okey, tadi itu kita sebut tentang menyucikan najis. Okey. Ada soalan tanya. Dia kata, "Ustaz, apakah keputihan yang keluar bagi wanita dianggap satu najis? Dan sekiranya solat tanpa dibersihkan keputihan ini, adakah solat sah solat tersebut?" Ini termasuk dalam kategori orang yang berterusan okey, dia termasuk dalam kategori pesakit yang berterusan keluar najis. Seumpamanya orang yang tak boleh tahan air kencing, duk rasa meleleh tak berhenti, pipe dia tutup tak rapat, kan? Ataupun orang yang jenis selalu keluar angin, ada tak berhenti kentut. Ataupun perempuan yang jenis ada penyakit keluar angin melalui depan, ada dia punya rahim dia tak rapat, kan? Ada penyakit yang macam ni. Ataupun keluar najis darah, ataupun buasir. Ini yang seumpama dengan itulah, kan? Maka dalam keadaan yang macam ni, orang yang macam ni, maka dia kena menunggu masuk waktu solat terlebih dahulu. Bila dah masuk waktu solat, barulah dia membersihkan najis dan tempat keluar najis tersebut secara sekadar kemampuan, semampu yang boleh, kadar yang dia yakin dah bersih. Kemudian selepas itu, kalau perlu sumbat, dia sumbatlah. Perlu balut, dia balutlah pada tempat yang keluar najis tersebut. Kemudian barulah dia berwuduk dengan niat nawaitul wuduk li istibahati fardhus solah lillahi ta'ala. Aku berwuduk untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia solat seperti biasa dan sah solatnya, dan solatnya tidak perlu diulang. Walaupun pada waktu dia solat, dia rasa seolah-olah macam ada najis keluar, tak ada masalah, solatlah. Tetapi orang yang macam ni, wuduk ni hanya boleh digunakan untuk sekali solat sahaja. Itu tentu-tentu. Masuk waktu solat yang kedua, dia buat balik, ulang balik benda yang sama. Ini termasuk dalam kategori orang yang sentiasa apa ni, najis ada pada dia ini, kan? Tak ada masalah, boleh ikut cara. Okey. Saya nak masuk wuduk tapi tak pastilah, sempat tak sempat, agak panjang. Saya rasa mungkin panjang tentang sekalian, tak sempat untuk kita bincang pasal wuduk ini. Jadi insyaAllah di kesempatan waktu yang lain lah, ganti apa ni, waktu-waktu yang lain. Sebab saya rasa kita dah pun 10 suku,
Jadi saya bukalah soalan, kalau tuan-tuan ada soalan yang lain khusus berkaitan dengan najis, bersuci daripada najis, apa yang telah kita bincangkan. Kalau ada, ya, tidak ada. Salam. Ya. Ya. Okey, mop ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan clear soalan? Tanya apa ni Tuan Haji kita, apa ni najis kanak-kanak yang kencing tu, hari ni banyak orang guna kaedah mop. Dia mop dulu air kencing tu, kemudian dia bawa, dia pergi basuh, lepas kemudian dia mop sekali lagi, adakah memadai? Jadi mop ni tuan-tuan hanya alat. Kalau kita guna dengan cara yang betul, tak ada masalah. Kita pastikan mop yang kita mop tu, mop yang kering. Kita mop air kencing tu, bagi dia kering. Kemudian kita bawa mop tu ke bilik air. Tapi jangan bagi menitik lah atas lantai tu. Sampai bilik air, kita bersihkan mop tu, bagi bersih. Kita bersih air, celup lah air lain, lepas tu bersih apa ni, jurus air, kemudian kita bilas bagi kering, kemudian sudah dikira bersih, maka kita mop sekali lagi, ataupun kita bilas dengan kain yang kering, maka sudah pun memadai. Jadi tak ada masalah, tapi kena guna cara yang betul. Jangan kita pakai main mop yang kecil, lepas tu kita terus pergi letak mop tu, dia kering macam tu je mop tu dengan air kencing tu, kemudian waktu lain pula kita ambil mop tu sekali lagi pula pergi, itu memang bersangkut-sangkut. Maknanya kita menggunakan mop yang sentiasa berada dalam keadaan najis. Yang lebih baik tuan-tuan sediakan dua mop, bukan mahal mana pun. Satu mop yang khusus untuk tuan-tuan mop yang air kencing yang najis, dah selesai, guna mop yang lain yang bersih pula untuk mop bahagian nak bilas, bila dah untuk bersihkan guna air yang bersih. Itu lebih baik. Lebih baik. Bukan mahal mana pun, mop kan, belilah dua. Terutamanya yang ada anak kecil. Itu lebih praktikal. Allah. Lain? Ada tuan-tuan? Ya. Yeah. Ya. Okey. Yang pertama berkaitan dengan mesin basuh. Ini banyak dibincangkan tentang dia. Mesin basuh ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, kalau mesin basuh yang automatik, kan, automatik, tak tahulah, mungkin barangkali teknologi berbeza-beza, tapi yang saya tengok di rumah saya macam ni lah, yang automatik, kan, walaupun bercampur dengan sebaiknya tuan-tuan jangan campur lah, kan, tapi ada pandangan-pandangan yang mengatakan tak ada masalah. Sebaiknya tuan-tuan asing basuh pakaian yang terkena najis, asing pakaian yang tak terkena najis, asing, itu yang terbaik. Tetapi kalau tercampur sekalipun, dalam kaedah ataupun dalam teknologi mesin basuh yang automatik, sebenarnya dia bertukar air. Dia basuh, dia masukkan air dulu, dia bilas, kemudian dia keluarkan air. Lepas tu dia masuk air yang lain pula, dia bilas, lepas tu dia keluarkan air, kemudian dia masukkan air yang lain pula, dia bilas, sampai kering, lepas tu baru dia dia keringkan, kan. Kalau ikut kaedah ini, tak ada masalah, dia kira sudah pun
membersihkan najis yang ada pada kain tersebut. Kan? Dan saya rasa Jepun pun bila dia buat dia pun kaji hukum juga pun. Kan? Yang masalah kalau mesin yang semi-auto. Kan? Semi-auto yang dia tak tukar air. Yang mudah serta tahap murah sikit lah kan. Yang bahagian kering asing, bahagian basuh asing. Contoh masuk baju dalam tu bubuh air, putar-putar-putar-putar. Sampai habis, lepas tu buang air, terus nak kering. Nah, itu kalau tuan-tuan tak bilas, kalau bercampur dengan pakaian yang najis, maka keseluruhannya akan dianggap sebagai najis. Jadi kalau yang semi auto ni, yang bukan auto ni, maka sebelum tuan-tuan nak masuk ke bahagian keringkan tu, maka tuan-tuan kena bilas dengan air yang bersih. Ha? Bilas dulu, bersih, lepas tu barulah masuk ke bahagian apa ni? Tempat kering, bawa kering. Ha? Jangan pakai turun ambil transfer macam tu. Memang dia bercampur dengan air. Ha? Itu kena bagi. Tapi kalau yang automatik ni, saya rasa begitulah. Tak tahulah teknologi rumah tuan-tuan macam mana. Sekali pusing dengan macam mana. Tapi yang saya tengok yang rumah saya, memang macam tu. Kan? Jadi saya pun tak berani lah nak hukum apa yang ada pada di rumah tuan-tuan tu. Kan? Di rumah saya macam tu. Dia masuk sekali, dia keluar air. Dia masuk lagi sampai air. Dia pecah putar, dia keluar air. Maka itu sudah pun mendapati konsep kita. Apa ni? Menyucikan pakaian yang kena najis tu. Ha? Yang kedua berkaitan dengan pesakit yang kena air pun tak boleh. Nak bertayamum pun tak boleh. Macam kita kata tadi. Maka orang yang macam ni tetap juga dituntut untuk solat. Ini yang kita sebut sebagai solat faqidut tahurai. Ataupun dalam mazhab Syafi'i dipanggil sebagai solat menghormati waktu. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i, solat menghormati waktu ni kena ulang bila kita berada dalam keadaan yang sempurna. Tapi pandangan dalam mazhab yang lain, faqidut taharai, kalau itulah keadaan situasi kita pada ketika itu tidak mengizinkan kita, sudah memadai, itulah kadar kemampuan yang boleh kita laksanakan tuntutan pada ketika itu dan tidak perlu untuk diulang. Kan? Sebab konsep ulang ni ialah, kan? Kadang-kadang jangan terlalu mudah sangat. Sebab bila dalam mazhab Syafi'i ni ada pandangan solat hormati waktu, kadang-kadang ramai yang cukup ambil mudah dalam solat hormati waktu. Kadang-kadang dalam keadaan sikit-sikit, oh kita solat hormat waktu je. Sedangkan dalam mazhab yang lain, kan, solat faqidut tahurai ni maknanya dibolehkan, tetapi setelah kita usaha dengan pelbagai cara yang kita tak boleh untuk nak menyucikan badan kita, maka tetap kita terus solat, maka solat itu sudah pun memadai, tidak perlu berulang. Tapi kadang-kadang bila orang yang banyak hanya belajar dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia terlalu mudah mengambil pandangan solat hormati waktu. Kadang-kadang duduk atas kapal terbang pun dia kata, kita solat hormat waktu lah Ustaz. Dan kan tak susah pun. Bagi saya sebut bahawa ni kan, duduk atas kapal terbang nak solat, nak dapat air tak payah. Kita tahu cara dia. Janganlah kita bayang duduk atas kapal terbang ambil wuduk macam kat surah An-Nur. Kan, banjir dah kapal terbang. Kan, janganlah kita bayang macam nak solat kat dalam surau. Kan, sebab tu kita kena belajar. Sebenarnya tak ada masalah untuk kita nak solat atas kapal terbang. Ha, kita kena tahu. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dah ada itinerary. Pukul berapa kita bertolak dan pukul berapa kita jangka sampai, dan kita boleh buat kiraan berapa waktu kita ada atas kapal terbang dan berapa waktu kita nak kena solat dan berapa waktu yang kita boleh jamak siap-siap tanpa perlu kita solat atas kapal terbang. Kita hanya solat waktu-waktu yang kita tak boleh jamak je. Kan? Solat subuh contohnya. Nak tentu solat subuh bukan payah. Dah malam, bila dah dekat nak pagi, itu subuh lah. Kan? Tengoklah kat pintu luar kapal terbang. Dan kita pun boleh tanya pramugari, boleh tanya pilot.
Nak ambil wuduk tak ada masalah. Nak solat kalau boleh menghadap kiblat, tahu kiblat. Menghadap arah kiblat. Kalau tak ada, tak tahu kiblat, kita ijtihadlah sendiri. Kalau nak pergi Mekah, itulah kiblat kita. Kalau balik dah umrah, membelakangkanlah Mekah ke Batabang. Tapi ramai yang saya jumpa, kadang-kadang balik umrah dia pun tuan-tuan duduk atas kapal terbang. Bila kita ajak solat, dia kata, saya solat hormat waktu je ustaz. Ini masalah. Yalah, kita merailah pandangan-pandangan yang begitu, kan? Tetapi sebenarnya tidak semudah untuk kita nak menghukumkan solat menghormati waktu, kan? Sebab kita berpegang, kita sempat, kita balik, nanti kita qadha balik. Bayangkan kalau kita tak sempat qadha. Sebab itu pandangan dalam mazhab yang lain, tidak ada istilah qadha solat. Solatlah dalam keadaan yang macam mana sekadar kemampuan pada ketika itu kita boleh solat. Maka sudah pun mengajak. Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan-kesempatan yang lain, kita akan tengoklah bagaimana nak solat atau kata tobang. Jadi ada, kita boleh bincang kalau ada masalah. Lain, satu lagi tentang kalau ada. Jadi, ya, silakan. Tak apa dengar? Ya. Ya. Air dalam? Ya. Air dalam kola? Dalam baldi? Ya. Okey. Air mengalir ni maksudnya, yang kita maksudkan itu air mengalir pada tempat yang terkena najis kita itu. Air dalam kola, dalam baldi itu, itu dalam nak menentukan air yang mutlak. Kalau air yang kola yang mengikut perkiraannya melebihi dua kola, itu tak ada masalah kita nak celup. Tetapi kalau air dalam baldi yang kadarnya tidak melebihi dua kola, maka itu tak bolehlah kita buat celup. Kita kena pakai cebok lah. Kerana dia tidak mencukupi, takut kita bimbang air yang mustakmal menitik dalam itu, dia akan menjadi kesuruhan air itu sebagai air yang mustakmal. Itu dalam bab nak menentukan jenis air yang kita nak menggunakan. Tapi dalam bab nak menyuci pada najis ini, yang kita maksud mengalir itu, mengalir pada tempat yang terkena najis itu, pada kemaluan ataupun pada badan kita yang terkena najis. Maka itulah yang dituntut. Bila kita menggunakan air, mestilah air yang mengalir. Saya harap jelaslah. Okey, itulah saja yang dapat saya bincang pada pagi ini tentang kalian. Mohon maaf dalam keadaan saya pun taklah berapa bersedia sangat. Oleh kerana sekadar untuk nak mengisi kuliah duha kita supaya dapat diteruskan, oleh kerana penceramah jemputan asal kita yang kita jemput tidak dapat hadir pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, minggu hadapan kita jemput Ustaz Razali Al-Hafiz daripada Gombak. Ustaz memaklumkan bahawa minggu depan dia ada bawa barang jualan, antaranya minyak ubat gigi. Ustaz ni antara apa, toke ubat gigi ya? Minyak zaitun, barang-barang sunnah lah. Jadi tuan-tuan kalau berhajat pada barang-barang itu, bolehlah bawa duit lebih sikit. Di samping derma, bolehlah dapatkan barang tersebut. Dan kita juga mengucapkan terima kasih di atas sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan pihak komplek Pendidikan Islam Bangi juga amat memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan sekalian untuk penyelenggaraan apa ni komplek kita ini dan juga penganjuran kuliah-kuliah duha ini, insya-Allah. Tahun lepas kita agak defisit. Pembelanjaan kita melebihi daripada pendapatan yang kita peroleh. Jadi banyak pembelanjaan elektrik saja tuan-tuan sebulan dekat 4000 ringgit lebih. Air hampir 2000. Jadi itu pembelanjaan kita. Gaji guru-guru tu tak payah kira lah, sebulan dekat 40,000 lebih. Pendapatan kita tidak dapat sumbangan tetap daripada kerajaan negeri, Jabatan Agama. Kita cuma mengharapkan daripada yuran pelajar
dan juga sumbangan-sumbangan orang ramai. Itu saja bagi menggerakkan institusi pendidikan di komplek pendidikan Islam Baru. Alhamdulillah sekarang kita sudah pun pelajar kita melebihi 500 orang lebih. Dan untuk sesi pagi dan petang, insyaAllah kita depan akan bertambah lagi. Sebab itu kita merancang untuk membina lagi bangunan hadapan tu, untuk menambahkan lagi bilangan kelas kita. Sebab untuk kiraan tahun hadapan kita sudah tidak cukup bilangan bilik darjah. Jadi kita akan naik lagi 4 tingkat depan tu tuan-tuan, kira tutup terus lah. Jadi burung gagak pun tak boleh masuk dah lepas ni. Jadi kita akan naik 4 tingkat depan tu, insyaAllah kita dah pun bincang dengan arkitek, dengan engineer, plan pun dah dilukis. Cuma kita akan buat pelancaran, perbelanjaan menjangkaui hampir 1.2 juta. InsyaAllah kita yakin duit dah ada dalam poket tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita akan lancar untuk pembangunan yang seterusnya, untuk tambahan kepada komplek pendidikan penambahan. Jadi akan datang agak lebih kondusif lah kita duduk dalam ni, tak panas lagi kan? Jadi bila 4 tingkat dikira akan tutup terus sampai ke bumbung atas lah. Kita cuma akan buat pintu kebang besar dari arah waktu. Jadi itu saja untuk pagi ini tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan sama-sama kita ramaikan lagi kuliah buha kita pada pagi Sabtu. Kita jadikan hari Sabtu hari untuk kita mengaji, insyaAllah. Jadi kita tangguh majlis kita dengan surah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله يا تعالى كمي وتنجلح بلا كمي جلال كبنارك يا الله وتتكلح كمي جلال كبنارك يا الله. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا تعالى كمي وتنجلح بلا كمي جلال كباطلا يا الله وتنجلح كمي جلال كبنارك يا الله. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita masih membuka keahlian sukarelawan bagiku tuan-tuan. Jadi siapa yang masih berminat untuk menjadi sukarelawan bagiku, boleh dapatkan orang di belakang sana. Dan juga kita minta kerjasama tuan-tuan untuk kemaskan balik kerusi dan masukkan ke dalam dewan. Terima kasih. Ya, dia akan berjumpa.